السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله القدوس السلام واشهد ان محمدا عبده ورسوله خير الانبياء وامته خير الامم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع الاسلام. اما بعد فيا ايها الاخوان رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وتمسكوا بشريعة الإسلام قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarlallaha katsira ala ya sadaqallahu al aliyul azim amma ba'd masalah muslimin jamaah sidang jumaah yang berbahagia rahmatullah dalam kesempatan berkhutbah kali ini marilah bersama-sama kita tingkatkan takwa kita keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam artian takwa yang sebenar-benarnya. Yang realisasinya tiada lain dan tiada bukan hanya dengan semata-mata menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan sekaligus menjauhkan segala larangan-larangannya. Masalah muslimin jamaah sedang Jum'ah yang berbahagia, yang berbahagia rahmatullah. Mengingat tinggal bilangan hari lagi kita bersama akan kembali memperingati hari besar Islam yakni Yaumu Isra wal Mi'raj. Maka dalam kesempatan mimbar khutbah kali ini sengaja khatib mengambil sebuah tema salat dan pengaruhnya pada perilaku. Masyarakat muslimin, jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia rahmatullah. Ibadah adalah sebagai sebuah kewajiban bagi seorang hamba terhadap sang holik, adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar kembali, yang tidak dapat diabaikan barang sedikit pun, walaupun toh sebenarnya. Ibadah itu tidak mengurangi ataupun menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang dengan banyaknya orang yang meninggalkan ibadah. Begitu sebaliknya, kerajaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berkurang pula manakala semua orang yang ada di muka bumi ini tidak mau mengabdi, menyebar, menyembah, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masal muslimin jamaah sidang Jum'ah yang berbahagia rahmatullah. Banyak orang melakukan ibadah, tapi sedikit dari mereka yang bisa merasakan nikmatnya ibadah. Itu terbukti dengan realitas yang ada di sekitar kita, banyak orang yang rajin beribadah, tetapi ketika ibadahnya selesai tidak terlihat aplikasinya dalam perbuatan dan sikapnya sehari-hari. Sebagian orang ada yang berpendapat bahwa menangis di kala sedang sholat adalah salah satu bentuk bahwa orang itu telah merasakan nikmatnya sholat. Memang dalam satu hadis Nabi, yang diraja oleh Siti Aisyah Umul Minin radhiyallahu anha di mana Siti Aisyah pernah menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad S.A.W alaihi wasallam sering menangis ketika mendirikan salat yaitu ketika membaca surat Al-Qur'an beliau menangis sampai terisak-isak bahkan ketika sujud beliau juga menangis Sampai janggutnya basah oleh air matanya, tapi walaupun demikian, menangis bukanlah satu-satunya ukuran bahwa seseorang telah merasakan nikmatnya ibadah, tapi harus ada bukti real setelah ibadahnya selesai. Baik itu ibadah sholat baik itu ibadah puasa, baik itu ibadah haji ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Dengan kata lain, kalau dalam bahasa asing ya katanya, kalau kita semuanya telah melakukan satu ibadah, maka pasca ibadah kita harus more better than before. Artinya kita jauh lebih baik daripada sebelum kita melakukan ibadah. Dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, Allah telah mengingatkan kita bersama. A'udhu billahi rajim, bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma'u khiyailaka minal kitab wa sholat. Inna sholata tanha'anil fasa'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamanya daripada ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut di atas tadi adalah salah satu contoh nyata bahwa ibadah itu, bila dilakukan, harus bisa membawa dampak yang positif. Manakala kita melakukan satu amal ibadah, maka harus ada asarnya. Terhadap kehidupan kemanusiaan ataupun terhadap kehidupan ketuhanan, karena ibadah itu bukan hanya sebuah formalitas yang akan selesai ketika ibadah itu selesai. Bagaimana diterangkan oleh almarhum Profesor Dr. Amin Syukur dalam bukunya "Tasawuf Kontekstual"? Bahwa kita melalui sholat. Setiap kali kita melakukan sholat adalah kita awali dengan takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram adalah dengan mengumandangkan kalimat takbir Allahu Akbar. Yang memiliki arti bahwa kalau kita sudah mengucapkan takbiratul ikhram Allahu Akbar. Berarti kita telah menyalakan dan telah menyatakan diri dalam posisi menghadap Allah atau kita dalam posisi vertikal, sehingga sepanjang kita mendirikan salat mulai dari Tahrirulululah ihram sampai dengan salam, maka hendaknya lah kita untuk urusan horizontal tidak ada teringat barang sedikit pun, karena memang dia sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya kaum mukmin. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala diberikan kesempatan oleh Allah untuk bermi'raj di mana beliau mendapatkan yang namanya wahyu salat yang semula adalah 50 waktu. Kemudian dengan dialog dengan Nabi Allah Musa alaihissalam dengan pertimbangan bahwa umat Muhammad adalah jauh lebih lemah daripada umat Nabi Allah Musa alaihissalam maka naik turunlah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk minta dispensasi. Jadi 50 dikurangi 5, 5, 5. Sampai 9 kali beliau menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baru puncaknya yang terakhir. Tidak kuat ya Muhammad. Kembalilah kamu ke menghadap Tuhanmu. Mintalah depensasi. Baginda Rasulullah Muhammad Wasallam malu. Sudah sekian banyak menghadap Allah minta depensasi. Tinggal lima waktu saja harus meminta dispensasi lagi. oleh karena itu dalam muslimin di dalam istilah tasawuf disebut yang namanya sholat disebut dengan munajat ketika kita melaksanakan sholat misalnya kita berbisik dengan tulus agar ditunjukkan pada jalan yang benar dan jalan yang lurus bahkan dalam hasanah kaum sufi dikatakan sholat itu bagaikan mati dalam hidup sekali lagi saya ulang Sholat itu adalah bagaikan mati dalam hidup. Artinya, dalam sholat itu harus tidak ada lagi dimensi horizontal sesama manusia. Yang ada hanyalah dimensi vertikal antara seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyata melakukan hal yang macam ini tidak mudah. Bahkan mungkin di antara kita untuk mencapai 50% pun, kita masih susah. Apalagi 100 persen. Kesadaran ini kita kondisikan biasanya dengan membaca doa iftitah. Kita ungkapkan dengan lafal ini wajah tu. Wajhiya sama wadwal allah ok. Sebagai bentuk perwujudan transendental total terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sampai diakhiri dengan inna salati wa nusuki wa, wa lillahi rabbil alamin sesungguhnya salatku ibadahku hidupku dan matiku hanya kami serahkan kepada Rabb daripada seluruh alam Semua bacaan dan tindakan dalam sholat memang dirancang untuk menegaskan kesadaran lebih tinggi bahwa kita dalam situasi menghadap Allah. Maka dengan kesadaran sholat itu harus penuh konsentrasi. Oleh karena itu wajar kalau para salafus sholihin setiap kali akan mendirikan sholat, maka mereka selalu mengawalinya dengan membaca ilmu ta'widat yang dalam bentuk membaca surat an -nas. Begitu surat an selesai, dia masih memanggil lagi ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, ya Tuhanku. Engkau yang aku maksud. Ridhomu yang aku cari. Assalamualaikum muslimin jamaah sidang Jum'ah yang berakhir, Allah. Kemudian rangkaian sholat diakhiri dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menghadapkan wajah ke arah kanan, kemudian diikuti lagi dengan menghadapkan wajah ke arah kiri. Salam adalah sebagai lambang pembukaan kembali dimensi horizontal hidup kita. Ucapan salam itu kita pertegas dengan menengok ke kanan dan ke kiri: adakah teman kita, adakah saudara kita, adakah tetangga kita yang tidak bisa makan? Di tengah-tengah pemerintah membagi yang namanya bansos, tapi bansos itu tidak merata, bahkan salah sasaran, yang seharusnya mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan bantuan, justru yang keluarga, ke divisi, pemasaran, Pertamina pun mendapatkan. Inilah realitas kehidupan dunia. Oke, bisa berbicara karena yang mengambil adalah ke rumah Otip. Yang mengambil barang bantuan adalah ke rumah Otip. Ini adalah sebuah simbol yang tafsirannya kurang lebih adalah kalau kita mengaku pernah memiliki hubungan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam salat, maka kita diminta untuk membuktikan hubungan baik kita terhadap sama manusia. Saling tahun saling bantu, saling memberi sehingga jangan sampai di antara saudara kita yang mati kelaparan. Maka wajar kalau Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "La tadkhulul jannata" mambata wajaruhu jaiun wa tidak akan masuk surga salah seorang di antara kamu di mana dia dapat tidur dengan nyenyak karena kekenyangan sementara tetangganya mati kelaparan padahal dia tahu dan oleh sebab itulah hampir semua redaksi dalam Al-Qur'an tiap ada kata iman selalu dibarengi perintah beramal soleh dalam kehidupan nyata. Karena pada dasarnya tujuan utama seluruh ibadah adalah membentuk manusia yang berbudi luhur. Masyarakat muslimin jamaah sedang jum'ah yang berwajar Allah. Akhir-akhir ini pernah diadakan satu penelitian di Jakarta. Di mana di Jakarta diadakan sebuah penelitian terhadap tiga kelompok pedagang kaki lima. Kelompok yang pertama adalah pedagang yang rajin sholat. Kelompok kedua adalah pedagang yang jarang-jarang sholat. Sedangkan kelompok ketiga adalah pedagang yang sama sekali tidak pernah sholat. Kemudian masing-masing diberikan pinjaman modal sebesar 1 juta rupiah. Dari hasil penelitian tersebut akhirnya dapat disimpulkan bahwa pedagang yang rajin sholat adalah yang rajin mengangsur pinjamannya dan yang jarang-jarang sholat juga jarang-jarang mengangsur pinjamannya, sedangkan pedagang yang sama sekali tidak pernah sholat ternyata banyak sekali yang tidak pernah mengangsur pinjamannya. Kalau begitu, ternyata ada hubungan yang sangat signifikan antara ibadah dan amal perbuatan akan anak manusia. Betul kalau Allah berfirman, Inna sholata tanda anil fashar yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, Sudahkah ibadah yang kita lakukan berpengaruh pada perilaku kita? Yang tahu persis jawabannya adalah diri kita masing-masing. Karena tidak jarang kita jumpai seorang yang ketika di masjid beribadah begitu khusyuk. Namun setelah keluar dari masjid, tingkah lakunya sudah lain lagi. Artinya berbeda dengan ketika di masjid bahkan berlawanan sama sekali sehingga ia mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Atau dalam bahasa ilmiahnya adalah dia bertakbir di rumah Allah, dia kubur di luar rumah Allah. Hal ini pernah disindir oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42 sampai dengan 44 yang berbunyi A'udzubillahimina rajim wa la talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa qimu sholata wa atu zakah wa rka'u ma'arraki'in Atak murunan nasabil bir watang sauna ang wa ang tumtaslun al kita ba avala takilun. Yang artinya dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahui Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu sekali bersama orang-orang yang rukuk. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan, sedang kamu melupakan diri, akan kewajibanmu sendiri. Padahal kamu baca Alkitab, maka tidakkah kamu berpikir. Assalamualaikum Muslim ingin sedang Jum'ah yang berakhir. Alhamdulillah. Kadang kita sering menjumpai di tengah-tengah masyarakat kita. Seorang yang rajin beribadah, tapi juga rajin melakukan maksiat. Khotib pernah menemukan pada suatu saat dan diundang dalam, atau dalam satu acara walimah di Sampangan. Karena oleh Sohibul Hajjah saya ditahan untuk bisa menikmati santap makan malam. Kemudian pulang Khotib adalah terlambat. Maka setelah saya melewati bekas pasar sambangan yang sekarang jadi taman itu, di sana sekarang ada yang model menjual nomor tokel dengan cara online. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Dari mana Pak? Ya dengan bahasa yang terang benderang tumbas nomor Pak, rizki kan sangkan paran, bok menaikkan kantuk rizki. Padahal dia ahli berada di depan saya, dia ikut dalam asli saya. Sehingga sholat yang dia lakukan setiap hari belum membekas sama sekali dan tidak ada bedanya. Kecuali sekedar seperti latihan olahraga biasa. Padahal yang diharapkan oleh Allah dari syariat ibadah sholat itu adalah bisa mempengaruhi pelakunya, tri pelakunya untuk meninggalkan perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Akhirnya ma'ayatullah muslimin, Marilah kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan berikan pada kita sekalian yang berupa inayah, yang berupa mauna agar supaya kita bersama ini mampu melaksanakan sholat sebagai yang digandai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita akan menjadi golongan orang yang sa'adah di dunia wa sa'adah di akhirah. Kita akan menjadi orang yang prosperous in the world and prosperous in the heaven. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالقرآن العظيم أقول قولي هذا فاستغفر العظيم وقرب بفر اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبعه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا أيها الخاذير رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أيها المؤمن أن الله صلى على نبيه قديما وبدأ بنفسه تعليما وقال تعالى من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وما هم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا الله بارك لنا fi Rajab wa Sa'ban wa Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkailah ya Allah kehidupan kami ya Allah di bulan Rajab ya Allah, di bulan Sa'ban ya Allah, sampaikanlah kami ya Allah, temukanlah kami ya Allah, masukkanlah masukkanlah kami ya Allah ke dalam bulan si Ramadan 1443 Hijriah. Amin. Ya Rabbal Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ذِكْرُ الله اكبر